Feni Rose bongkar isu Arya Saloka dan Amanda Manopo selingkuh, hingga Putri Anne hapus nama suaminya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Feni Rose bongkar isu Arya Saloka dan Amanda Manopo selingkuh, hingga Putri Anne hapus nama suaminya. Isu perselingkuhan dua pemain sinetron Ikatan Cinta yakni Arya Saloka dan Amanda Manopo masih jadi sorotan. Kali ini, Feni Rose juga ikut menyoroti isu perselingkuhan yang berawal dari video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo di luar syuting. Dia juga menyinggung soal postingan Glenca Cisara terkait suami Putri Anne dengan Amanda Manopo itu. Memang, banyak yang menilai jika apa yang dilakukan antara Amanda Manopo dan Arya Saloka adalah perselingkuhan. Video tersebut juga ramai diperbincangkan oleh berbagai pihak, termasuk hingga ke dalam kalangan sesama selebriti dan publik figur. Hal tersebut pun kini ikut dikomentari oleh sosok presenter Feni Rose yang membeberkan berbagai spekulasi tentang video diduga Amanda Manopo dan Arya Saloka. Menurutnya, isu perselingkuhan keduanya masih tidak jelas lantaran pihak Amanda Manopo dan Arya Saloka tidak memberikan respon atau memberikan klarifikasi. Mesra banget pegangan tangan dan itu kayaknya diambil secara swa video, tapi kok bisa bocor? Apakah itu adegan dari sebuah adegan? Kita juga gak tahu kalau adegan kayaknya gak mungkin diambil dari swa video, tutur Feni Rose dilansir Rumpi No Secret Trans TV. Selain itu, Feni Rose mengomentari netizen yang menuduh adanya hubungan gelap antara Amanda Manopo dan Arya Saloka. Diketahui jika ada pihak netizen yang mengetahuinya dengan melihat unggahan salah satu pemain sinetron, Ikatan Cinta, lainnya, yakni Glenca Cisara sehingga mengaitkan pakaian yang dikenakan oleh Amanda dan Arya pada saat itu. Cuman kapankah video itu dibuat? Apakah sudah lama, barusan atau apa? Ini netizen barusan urek-urek ternyata ada nih yang bajunya sama dari postingannya Glenca, ujar Feni Rose. Feni Rose pun diketahui merasa ragu dengan adanya perselingkuhan kedua pemain sinetron Ikatan Cinta tersebut. Tak hanya itu, presenter kondang ini bahkan menilai jika dalam video yang tersebar hanyalah sebuah gimmick untuk mendongkrak popularitas. Kita bertanya-tanya, real gak sih sebenarnya? Ini kejadian sungguhan atau hanya di dunia maya aja, atau hanya sebuah gimmick gitu, tutur Feni Rose. Hingga kini, video yang menunjukkan kemesraan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo masih menjadi misteri. Keduanya pun masih enggan memberikan komentar dan memilih untuk bungkam. Kabar hengkangnya Arya Saloka dari sinetron Ikatan Cinta semakin memanas dan membuat pemeran Aldebaran tersebut menjadi sorotan. Bermula dari isu hengkang, hingga kontroversi video viral Amanda Manopo kini menerpa Arya Saloka membuat masyarakat menjadi penasaran kian mempertanyakan. Namun dibalik kabar hengkangnya Arya Saloka sebagai Aldebaran, suami dari Putri Anne ini mengungkapkan perjanjian awal dengan pihak produksi terkait. Dilansir dari channel YouTube Helmi Yahya, Arya Saloka membeberkan alasan dirinya memilih untuk keluar dari sinetron yang telah membesarkan namanya itu. Dalam kesempatan tersebut, Arya Saloka seolah mengisyaratkan jika dirinya kini benar hengkang dari sinetron Ikatan Cinta. Gak deh karena kalau udah segitu pasti cerita udah kemana-mana, tutur Arya. Selain itu Arya Saloka mengungkapkan bahwa dirinya telah memiliki kesepakatan dengan pihak produksi. Sebenarnya waktu pas awal saya ditawarin Ikatan Cinta, saya bilang, ini kan drama, sinetron drama, kita taulah sinetron drama itu ceritanya sering mengada-ada. Ini sinopsis yang kalian punya sangat bagus, waktu itu belum ada skenarionya ya. Biasanya ketika udah konsep, terjadi sinopsis, penulisan skenario tuh kadang ngaco, tapi mudah-mudahan enggak ya, tegas Arya. Oleh hal tersebut pun Arya membuat perjanjian dengan tegas dan mengatakan jika cerita dalam Ikatan Cinta mulai tidak jelas, ia akan keluar atau mengundurkan diri. Cuman kalau misalkan ini udah ngaco, sorry ya kalau misalkan gua harus cabut, enggak apa-apa ya. Ya enggak masalah, cuman kita akan berusaha bagus kok, tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, lawan main dari Amanda Manopo itu juga mengaku bahwa ia cukup kritis jika menemukan skenario yang janggal. Saya adalah garda terdepan untuk selalu kritik, selalu protes tentang skenario. Kalau misalkan ada yang salah, saya kasih tahu ke tim dulu satu-satu, ucapnya. Lebih jauh, Arya Saloka mengungkapkan konflik cerita yang dibuat oleh dirini sebagai saran. Sebenarnya udah ada beberapa diskusi, saya menawarkan cerita waktu itu.
Tapi mungkin pertimbangannya banyak karena kan gimana pun mereka yang ada di produksi dan lebih lama daripada saya. Tapi kan lama belum tentu lebih baik, terang Arya. Tanpa ragu, Arya mengatakan bahwa pihak produksi sedikit takut untuk mengambil ide ceritanya. Namun, akhirnya konsep yang ia sarankan diambil oleh pihak produksi. Saya tawarkan konsep konflik cerita, tapi mungkin ada beberapa yang agak sedikit takut untuk ngambil, ujar Arya Saloka. Nanti respon masyarakat gimana? Akhirnya hampir setengahnya dipakai, setengahnya mereka coba untuk mengkreate sendiri, tambahnya. Akan tetapi saat cerita dari sinetron tersebut masih nampak tak jelas, Arya mengaku hanya diam dan tak mau berbuat apapun. Itu kan ide dari saya, kalau mau pakai itu kan otomatis saya harus diajak diskusi. Karena mereka ngambil setengah, setengahnya mereka cuma bangun sendiri, jadinya ngaco kemana-mana, ujar Arya sambil tertawa. Saya bilang, ya udah, kan bukan tanggung jawab saya, keputusan kan kalian, tutup Arya Saloka. Wanita itu harus punya pride, jangan pernah cemburu apapun yang tidak selevel sama kamu. Wanita itu harus punya pride, jangan pernah cemburu apapun yang tidak selevel sama kamu.